sekarang kita berada di acara wedding yang nanti rencananya wedding ini kita live streaming bersama Mepet di Desa Dusun Bogor, Desa Madurso, Kecamatan Daur Blandong dengan mempelai Irsyadia dan Lutfi. Kita pakai 3 kamera, 1 wireless. Kita review kamera pertama. 1 pakai kamera Sony. Iya, yeah, A6000. Sony A6000 nanti untuk yang sini untuk spot utama kamera 1. Ini pakai HDMI. Nanti yang wireless itu yang backupan yang sebelah sana karena harus masuk ke dalam ruangan. Baterainya los karena pakai dami. Nanti standby terus. Oke, kamera loro. Kamera 1, kamera 2. A7 ini angle untuk pengambilan yang bagian panjari panggung, terus dipakai kabel pakai HDMI. Untuk yang wireless nanti kita pakai santri tok sungkan ya. Oke, satu lagi cuman di sana kita sungkan kalau ke sana karena areanya untuk khataman. Nanti kita review setelah acara-acara. Persiapan makan dulu kita. Ya, kita review sarapan. Pemuka. Rawon setan. Rawon. Terusun, Mbak. Sego terep. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu li kulli minhuma fi sahibi warzuqhuma rizqan halalan thayyiba wa allif bainahuma kama allafta bain Adam wa Hawwa wa allif bainahuma kama allafta بين يوسف وزويخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا نور فوق نور
Ta'ala muga-muga kanthi barokah maning kali niki sing gulung payu-payu muga-muga ndang payu. Sing lanang-lanang golek bojo kang elen muga-muga ndang oleh. Nggih. Oke, finish saudara dengan cuaca yang sangat sejuk pada siang hari ini jam 12.52 kita kembali ke markas Mepet. Ternyata indah sekali pemandangan di sini, guys. 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 Oke, Mepet lover. Mepeters. Oh, Mepeters ae. Mepeters. Mepet holik. Oke, jam ya Mepet. Kami sudah Mepet clicker. Oh, mepet. Sahabat Mepet. Sobat. Bolo Mepet. Oke, bolo. Oke, bolo. Kita lewati perkebunan.
tumpang tindih kalau menurut saya. Karena di bawah itu padi, terus ada di atas padi ada lombok, di atas lombok ada jagung, dan di atas jagung ada kayu putih. Jadi kita bisa memprediksi nanti padinya itu bisa dimasak itu bisa langsung jadi nasi kuning. Sudah ada bumbunya kalian. Pedas. Aromanya kayu putih. Rasanya pedas. Seperti itu bolong. Awak dhewe duwe kenang-kenangan rek. Awak dhewe duwe kenang-kenangan iki.